babe, I'm an ambitious girl. You're just small time. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Dimi di sini, dan hari ini gue mau memberikan sedikit update seputar rumor remasternya GTA Trilogy yang semakin kesini tuh terasa semakin nyata. Dan berhubung masih belum ada pengumuman resmi, untungnya ada beberapa hal yang semakin nunjukin kalau remasternya GTA Trilogy atau Definitive Edition itu kemungkinan gak lama lagi bakal diumumin sama Rockstar. Dan langsung aja kita bahas. Pertama-tama, gue mau flashback dulu ke artikelnya Rockstar di bulan Februari kemarin, di mana Rockstar itu menyebutkan kalau mereka akan memberikan surprise waktu anniversary ke-20-nya GTA 3, tepatnya tanggal 22 Oktober besok. Tapi masih belum ada yang tahu surprise-nya nanti bakal kayak gimana. Dan bersamaan dengan artikel tadi, rumor remasternya GTA Trilogy itu juga ikut semakin menguat. Kalau kalian sama kayak gue yang udah bosen dengerin rumor-rumor gak pasti tentang dunia GTA dari sumber-sumber yang belum tentu bisa dipercaya, mungkin kali ini kita bisa percaya karena sumbernya itu berkaitan langsung sama perusahaan dan organisasi besar. Jadi yang pertama, sekitar 2 minggu yang lalu, daftar game-game yang statusnya belum resmi rilis itu bocor ke publik dari database-nya GeForce Now. Buat yang belum tahu, GeForce Now sendiri merupakan layanan streaming game di mana kita sebagai user bisa memainkan game-game tertentu tanpa harus membeli gamenya. Jadi kita cuma perlu berlangganan aja tiap bulan, mirip kayak PlayStation Now, EA Play, atau kalau di Indonesia itu Gameku yang dimiliki oleh Telkom. Jadi di dalam database-nya GeForce Now itu terdapat daftar game-game yang statusnya itu belum rilis, seperti GTA Trilogy Remastered. Terus ada juga Payday 3 yang udah dikonfirmasi bakal rilis di tahun 2023. Ada juga remasternya Chrono Cross yang kalian merupakan salah satu game legendaris di PS1. Ada juga remake-nya Final Fantasy 9, remake-nya Resident Evil 4, dan lain sebagainya. Nvidia sendiri udah mengkonfirmasi bahwa database yang bocor ke publik ini benar terjadi, dan apa yang ada di dalam daftar tersebut emang benar-benar dari database-nya GeForce Now. Tapi kemudian mereka menekankan bahwa game-game yang statusnya belum rilis yang masuk ke daftar tersebut bukan merupakan konfirmasi atau pengumuman tentang rencana rilisnya game-game tersebut. Intinya yang ada di dalam daftar tadi itu hanya mereka gunakan sebagai subject tracking dan testing internal aja, dan statusnya itu nggak official bakal dirilis di masa depan atau gimana, karena developernya sendiri masih belum ngasih pengumuman soal game-game tersebut. Tapi kemudian sekitar 2 minggu semenjak kita tahu kalau GTA Trilogy Remastered itu masuk ke database-nya GeForce Now, muncul lagi satu hal yang cukup menarik, di mana GTA Trilogy Definitive Edition itu udah diberikan rating oleh Badan Pemberian Rating Game di Korea Selatan. Gua nggak tahu namanya apa, pokoknya di sini singkatannya GRAC. Hasilnya juga nggak bikin kaget, karena GTA Trilogy Remastered ini diberi rating 18 tahun ke atas, meskipun pada akhirnya nanti bakal ada banyak bocil yang main juga. Selain itu, kalau kita lihat di websitenya Badan Pemberian Rating Game Korea Selatan tadi itu disebutkan kalau nama gamenya itu Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition. Jadi sepertinya ini nanti bakal menjadi 3 game, GTA 3, GTA Vice City, dan GTA San Andreas menjadi 1. Nggak kayak Mafia Series Definitive Edition yang harus kita beli satu persatu dari yang pertama sampai yang ketiga. Terus ada laporan juga dari Kotaku.com, salah satu media gaming besar di luar sana, di mana mereka itu mendapatkan kabar dari sumber-sumber mereka bahwa GTA Trilogy Definitive Edition bakal rilis di bulan November tahun ini. Sumber-sumbernya siapa aja nggak dijelasin di sini. Jadi ya bisa aja source trust me bro. Nah, kalau kita balik lagi ke artikelnya Rockstar di mana mereka bilang kalau mereka bakal ngasih surprise untuk memperingati hari jadinya GTA 3 yang ke-20 tanggal 22 Oktober besok. Dan kalau benar kata Kotaku bahwa GTA Trilogy Definitive Edition bakal rilis di bulan November tahun ini, dan kalau sekarang gua boleh jadi dukun, gua prediksi di akhir bulan ini kita bakal ngelihat trailernya GTA Trilogy Definitive Edition di sosial media resminya Rockstar. Benar atau enggaknya ya nggak tahu. Gua sendiri 90% yakin kalau prediksi gua bakal salah. Jadi ya ditunggu aja. Dan sekarang saatnya kita sedikit menyelami dunia per GTA-an di Twitter. Pertama yang paling menyebalkan jelas adalah Take-Two Interactive yang lagi-lagi ngeluarin permintaan takedown di GitHub terkait sama project reverse engineering-nya GTA 3 dan GTA Vice City. Nggak perlu kita bahas lagi karena kita udah bahas secara detail di video sebelumnya. Cuman ya, gua rada sebel aja sama obsesinya Take-Two buat nge-takedown mod-mod yang semacam ini. Kemudian yang kedua dari comicbook.com yang nge-tweet bahwa berdasarkan rumor belakangan ini, GTA 6 mungkin bakal ditunjukkan untuk pertama kalinya di bulan November. Sekali lagi, source trust me bro. Yang bales pun juga banyak yang gak percaya, jadi kita move on.
Terus yang terakhir di sini juga muncul screenshotnya GTA Vice City Definitive Edition dari akun @therealbandicoot. Secara grafik kelihatan nggak ada bedanya dari GTA Vice City versi Steam, cuman ada efek bloom sama efek blurnya aja di sini. Tapi kayaknya grafik di screenshot ini seperti menggunakan mod, jadi ya entahlah ini screenshotnya asli dari Definitive Edition atau cuman buat bercandaan aja. Sebelum pamit, gue mau cerita sedikit aja. Jadi dulu waktu gue masih bocil, gue pernah main GTA Vice City di warnet yang notabene merupakan game GTA pertama yang gue mainin. Masih inget banget dulu pakai cheat yang namanya itu Panzer, terus ngehancurin mobil-mobil pakai tank, dan itu seru banget, masih keinget sampai sekarang. Maka dari itu, gue bener-bener berharap GTA Trilogy nanti bakal bener-bener seru buat dimainin. Syukur-syukur kalau grafiknya itu naik kelas ke HD Universe kayak yang diterapkan sama 2K di Mafia 1. Tapi bagi gue peningkatan grafik itu cuma bonus selama gamenya itu minim bug, terus kontrolnya juga kompatibel sama mayoritas gamepadnya PC, dan soundtrack originalnya masih ada kayak Billie Jean-nya Michael Jackson di GTA Vice City, plus port untuk PC juga optimal. Gue rasa GTA Trilogy ini nanti bakal seru banget buat nostalgia. Apalagi kalau emang nanti bakal ada peningkatan grafik dan pakai engine-nya GTA 5 atau RDR2, pastinya bakal ngasih kesempatan buat fans-fans mudanya GTA untuk menikmati GTA klasik dengan grafik terbaru. Karena ya, nggak bisa dipungkiri juga kalau GTA-GTA klasik itu ngasih banyak kenangan manis di masa kecilnya kita. Dan semoga aja kedepannya nanti Rockstar dan Take-Two terus ngelakuin strategi remaster kayak gini, apalagi mengingat membuat game baru yang revolusioner itu pasti membutuhkan banyak waktu, contohnya seperti RDR2 kemarin. Maka dari itu untuk game-game yang belum tersedia di semua platform, seperti RDR1 contohnya, gue berharap RDR1 ini bakal diremaster atau paling nggak dibikin portingan yang kompatibel sama semua platform. Apalagi secara storyline RDR1 itu terjadi setelah RDR2, jadi rasanya rada aneh aja kalau mereka yang namatin RDR2 di PC harus beli PS3 atau Xbox One kalau pengen ngelanjutin ceritanya John Marston. Jadi ya segitu dulu aja videonya, dan sebelum gua pamitan, gua pengen tahu apa sih harapan kalian untuk GTA Trilogy Definitive Edition kalau emang bener gamenya nanti bakal dirilis tahun ini. Dan kenangan-kenangan apa aja sih yang pernah kalian rasakan dari game-game GTA klasik yang bakal diremaster ini? Pastikan kasih pendapat dan cerita kalian di kolom komentar di bawah. Jadi ya, makasih banyak buat kalian yang udah mampir ke video ini dan nonton sampai habis. Gua Dimin pamit duluan, jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental. Bye-bye and have a nice day!